Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gua si Rapul di channel Rapul Main Game nih, Bray. Gimana nih kabar lo semua dan selamat weekend, selamat santai. Di video kali ini gua bakal nge-share lagi untuk Football Live SP Football Live 2023. Ini adalah mod no crowd atau tanpa penonton untuk gameplay di Football Live. Jadi buat lo yang belum tahu, no crowd ini fungsinya adalah untuk menghilangkan penonton, yang lebih utamanya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan lag atau patah-patah ketika in game gitu. Jadi si no crowd ini kan bakal ngehilangin penonton, karena penonton itu salah satu aspek yang bakal bikin game itu jadi berat. Jadi dengan ada mod no crowd ini, game Football Live lu bakal lebih ringan, lebih lancar, dan anti lag atau less lag. Seperti itu bro. Jadi buat lu yang mau untuk mengurangi lag, bisa coba pakai no crowd ini. Seperti biasa, nanti linknya akan ada di deskripsi yang mengarah ke blogspot gua. Di situ ada beberapa poin yang harus lu perhatiin. Untuk poin pertama atau poin A, lu pastiin dulu punya DP Wireless Generator untuk Football Live. Kalau belum punya atau belum pernah, bisa coba pakai link yang udah gue sediain. Di situ gue ngajarin cara memindahkan DP Wireless Generator dari PES 21 ke Football Live 2023 gitu. Kalau poin A udah, lanjut ke poin B untuk download file no crowd-nya. Nanti setelah poin B udah beres, lanjut ke poin C untuk nonton video review yang ini YouTube, dan juga tutorial download dan install no crowd ini di link TikTok-nya, seperti itu. Dan di poin D ada support gua via Saweria kalau perlu, kalau enggak juga enggak masalah. Seperti itu untuk penjelasan singkatnya. Dan sekarang di video ini gua bakal review dulu dalam in game-nya ketika udah dipasang no crowd seperti apa. Let's go boy, kita saksikan. Oke, brother, gua sudah di dalam Football Live 2023 game-nya, dan sekarang kita bakal cek apakah no crowd atau cara menghilangkan penonton ini bakal benar-benar bisa. Langsung aja kita coba di gameplay Bayern Munchen lawan Borussia Dortmund. Langsung kita kick off, brother. Let's go. Oke, kita sudah masuk dalam game ya. Kita akan melihat cutscene. Di cutscene ini harusnya bakal kelihatan nih, penontonnya itu pasti bakal hilang, harusnya ya. Kalau benar cara installnya, nanti penontonnya bakal hilang. Di sini belum terlihat cutscene menyorot penonton atau tribun. Ini masih di dalam tunnel atau lorong stadium. Kita lihat nanti ketika para pemain masuk mungkin ya. Nah, ini dia bro, penontonnya hilang seketika dan digantikan oleh kursi-kursi penonton yang kosong, berwarna merah dan abu-abu kursi dari Bayern Munchen. Di situ ya, penontonnya udah nggak ada, benar-benar kosong seperti zaman COVID. Dan ini harusnya bakal membantu untuk melancarkan gamenya, menghilangkan lag atau mengurangi lagnya. Jadi apa namanya, detail-detail penonton itu nggak akan ada. Jadi itu kenapa bikin berat ya, kenapa penonton itu bisa bikin berat, karena kan penonton itu jumlahnya banyak ya, banyak material-material yang harus dimunculkan dalam game, dan itu bikin loading atau rendernya itu berat. Kayak gitulah kurang lebihnya ya, secara teknis atau penjelasannya gitu. Jadi dengan ada no crowd menghilangkan penonton, itu bakal membantu menaikkan FPS, anti lag atau less lag, seperti itu Bray. Dan kita bakal ngecek juga dalam gameplaynya lebih lanjut. Kita skip aja ini. Ini dia bro, kita lanjut aja langsung kick off, brother. Dengan mod no crowd ini, penontonnya bakal hilang dan kita bisa nikmatin gamenya lebih lancar, harusnya seperti itu bro. Oh ya, kalau lu mau pakai bahasa Arab ini, bisa cek video-video gue sebelumnya ya, yang komentaris untuk Football Live. Davis pada zaman Musiala. Salah oper. Marco Reus kepada Haller maksudnya. Jangan Musiala pada Leon Goretzka. Goretzka pada Muller. Muller pada Musiala, pada Joshua fucking Kimmich. Joshua Kimmich direbut saja. Kok kameranya kayak salah dah. Kamera gua enggak gini, bro. Nah, agak gini nih kamera gua tuh. Agak-agak miring. The light pada Pavard maksudnya. Gue jarang mainin Football Live sih, akhir-akhir ini kan seringnya mainin PES 17 ya, tapi ya udahlah, kita coba aja ya. The light, gak dapet. Manuel Neuer, ini juga gameplaynya gak lama, cuma 5 menit. Musiala, Kimmich, gak jelas bro, gak jelas bray. Pelanggaran, what the fuck man. Deutschland Bundesliga, Sebastian Haller bermain padahal dia lagi sakit ya, harusnya nggak main dia. Ini nih free kick tai CPU Konami. Tuh kan auto goal free kick Konami tuh, nggak bisa ini. Auto goal udah auto fix, ya udahlah ya. Nggak masalah kalah, yang penting no crowd-nya berfungsi. Padahal gue mundurin Pavard, tapi Pavard-nya kemana? Kita coba lagi golin, yuk bisa yuk. Musiala kepada Pavard. Pavard kepada loh. Wah, kegolan lagi gue nih. Rebut anjing. Tolol. Ini gue pakai gameplay yang mana ya?
Football Live atau PES 21 ya, gue juga lupa sih. Jadi kalau lu banyak yang nanya tentang Football Live, sebenarnya gue jarang mainin. Gue cuman ngecek doang modnya atau update doang, tapi dimaininnya jarang. Masih sering mainin PES 17 doang akhir-akhir ini ya. Atau PES-PES lain atau FIFA kemarin kan nostalgia ya. Joshua Kimmich. Kimmich kepada Thomas Muller. Thomas Muller kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala kepada Leon Goretzka. Serang balik cepat. Leon Goretzka. Goretzka pada Sadio Mane masuk tetapi tidak jelas umpan mendatar dari Goretzka. Ya, coba-coba lah ya. Golnya juga free kick, males auto goal free kick tuh. Kimmich kepada Musiala. Musiala kepada Kimmich again. Kimmich. Sadio Mane. Salah oper anjing. Alfonso Davies. Ai. Set, tapi suara penontonnya masih ada ya ini ya. Ini cuma ngilangin penontonnya doang tapi suaranya masih ada. Kocak. Musiala pada Sadio Mane. Mane kepada Alfonso Davies. Alfonso. Muter-muter tidak jelas. Sadio Mane. Musiala kepada Mane again. Mane. Aduh, kontrolnya terlalu lama. Kebanyakan kontrol dada. Itu dia untuk babak pertama kita kalah 1-0. Gol Konami auto gol free kick. Tai lah. Ini ada musiknya ya, musiknya kena copyright kan nih gue nih. Gitu bro. Lanjut ke babak kedua ya. Kita bakal ngecek no crowd ini ada error gak ya. Harusnya sih gak ada sih sampai gameplaynya beres. No crowdnya harusnya berfungsi dan normal. Boom. Serge Gnabry. Kita balik kepada Muller maksudnya bro. Matis De Ligt. Gak bisa dong. Yaelah. Pavardo. Lucas Hernandez. Leon Goretzka. Goretzka kepada Musiala. Musiala kepada Thomas Muller. Masih Muller. Ya Allah. Sadio. Gnabry. Musiala oper. Ah. Udah lama tidak bermain PES 21 atau Football Live jadi bingung. Hernandez. Permainan tidak jelas. Ini difficultnya apa ya? Superstar sih ini harusnya sih. Oh my god. Musiala. Ih, goblik. Oh my god, bahaya cuy. Neuer menangkap dengan mudah. Langsung cek ke bawah pada Sadio Mane. Ih, kan ke itu ya Kimmich tolol. Gua ngarahinnya ke atas doang kok. Musiala pada Alfonso Davies. Alfonso Davies kepada Leon Goretzka cuy. Satu sama kita unggul. Kita menyamakan kedudukan. Leon Goretzka berhasil menyamakan kedudukan untuk Bayern Munchen. Iya, penontonnya enggak ada tapi suara-suara gembiranya tetap ada, riuh-riuh gemuruh. Itu ya, jadi no crowd-nya ini lagi cutscene, lagi gameplay juga tetap berfungsi dan normal tanpa ada error. Alfonso Davies pada Leon Goretzka. Bam. Kayak itu shooting pertama gua enggak sih? Kayaknya ya. Sané belum main nih, Sané nih. Sama Choupo-Moting kita ganti kali ya biar asik. Ya enggak sih? Biar asik kita ganti. Ini capek anjing. Mana Choupo-Moting? Nah, kemudian juga Goretzka capek ganti. Gravenberch. Serge Gnabry ganti juga. Bagus sama Koman atau Sané? Koman lah, bodoh gas. Siapa tahu ada waktu buat golin lagi kan. Hernandez heading. Musiala. Ih, kesana loh, ke Muller loh. Boom.
Ih, gak jelas, gak jelas sumpah pergerakan-pergerakan yang gak jelas. Ya Allah ya Robby, apa sih anjing? Pelanggaran gak? Ah, free kick lagi tai. Gol lagi atuh ini mah boy. Kalau free kick lagi ya gol lagi lah. Auto bro, ini mah auto. Kalau Konami CPU free kick tuh auto gol. Oh untung enggak anjing. Oke, okay, Gravenberch. Gravenberch kepada Choupo-Moting. Choupo-Moting kepada Thomas Muller. Thomas Muller kepada Choupo-Moting again. Choupo. Choupo. Muller boy. 2-1 kita berbalik unggul di menit 91, 92, 2-1 kita menang di menit-menit akhir berkat kerjasama dan juga serangan balik yang cepat. Easy gaming, easy gaming. Berawal dari free kick yang auto goal ternyata tidak goal dan jadi serangan balik cepat. Ini komentator Arabnya kayak sumringah banget ya, kayak seneng banget. Goal! Ya ilahi. Anjay, kita lihat prosesnya bro. Muller kepada Choupo-Moting. Choupo-Moting tidak maruk, dia kontrol dikit bagaimana Muller selebel mendatar tak bisa dihentikan. Easy boy. Gak ada penonton ya, benar ya. Dan sit dan. Nah, itu dia brother. Normal ya, tidak ada error, tidak ada bug. Normal-normal saja. Mod no crowd atau tanpa penonton ini. Oke brother, segitu aja untuk video call kali ini. Jadi buat lo yang mau nambahin mod no crowd tanpa penonton atau mengurangi lag di Football Life 2023, bisa pakai mod yang gue share di video ini. Kalau masih bingung, tinggal tanya di kolom komentar. Segitu aja videonya. See you next time brother. Bye-bye.